Yo guys, kita sekarang udah di Jati Lounge, tempatnya di Malang City. Di sini dingin banget karena habis hujan. Jadi kita di sini cuma bisa foto di atas, di rooftopnya. Di roofnya. Kok bukan sini? Lantai 2. Ya, gue bersama teman gue, si Benny, si pemakan. Perutnya ditutupin sama guling, guys. Nah, ini bacot lah, Ben. Halo. Terus kita ngapain ini? Ya tadi hai, jadi, halo itu loh dia dikasih. Ngomong lo dul, mau tengangas, nengis, tengangas, nengis. Yang pemarah. Di belakang ini si ya, pemarah ini, nah iya, ini si pemarah. Dia tuh suka marah-marah banget guys, jadi kalau ada orang yang nggak nurutin hatinya dia pukul segenap bencana. Nah ini contohnya yang gue kasihan bukan sama orang yang dimarahin tapi sama pacarnya guys. Buka hatimu. Kalau ini majikannya dia. Gak, dia calon istrinya guys. Besok nikah. So as long as I live, I love you. We'll have it all to you. Gak tahu kapan nikahnya. Dan he's my queen, man. He's my queen. Nah, cantik pokoknya. Rambutnya seperti Rapunzel, 3 meter. Badannya enggak sih? Seperti yang lu bisa lihat di sini, langitnya mendung banget. Nih, gue kasih tahu nih. Wuh, bagus guys. Gue capek banget abis golf tadi. 4 kali shot, 4 kali apa namanya? All in one. Kalau kalian ada anak kecil yang lihat video ini, jangan pernah mencoba barang ini guys. Gue nyoba ini karena gue pengen tahu gimana sih rasanya dan gak enak banget. Siapa yang ngajarin kamu ngerokok? Jadi ceritanya guys, gue malam-malam diculik. Iki yo iyo dulu ngajarin kamu harus maksa. Masih kena benca. Gak, dia ngancem. Oh ngancem loh, ngancem. Gue masih inget jelas ceritanya. Dosa lu besar di surga, men. Jadi gini, gue malam-malam diajak ke KFC Surabaya, ya kan? Pas udah mau pulang, gue mau masuk mobil, didorong sama dia. Eh, lapo kan? Dia mau pulang tuh? Enggak, rokokan sih. Sumpah. Dan dia mukanya tuh serius, guys. Enggak main-main. Jadi gue mau ditinggal beneran. Beda, guys. Kalau dia ngancem, ya kan? Kalau dia ngancemnya tuh karena ada teman gue dari Makassar yang besok mau pulang. Ayo Landi, besok dia mau ke Makassar, harus gak balik ini mana? Seneng lo titik lah, namanya Felix guys. Iya. Nah, di situ gue cuman disuruh nyedot satu sedotan ya. Begitu gue ada melaksanakan, disuruh ngabisin guys. Sampai akhirnya gue nyoba ini karena gue pengen tahu gimana sih rasanya dan gak enak banget. Aduh, di sini cozy banget guys. Cozy itu nyaman. Kalau kalian udah pernah ke Jati Lounge, coba kalian komen di bawah. Gimana menurut kalian Jati Lounge ini? Karena menurut gue nilainya perfect banget, 70. Masih genap, Ben. Eh, ini mau Ben. Iya. Thank you. Jus itu apa, Mak? Gak diminum sama sekali. Jus jeruk tuh, aku. Lu mesti cobain jus jeruknya, Men. Jeruknya terbuat dari jeruk Florida asli. Ini cocok. Kata wawancara aku dari 6 tahun ya. Apa juga 6 tahun? Itu aja. Kuis itu loh yang biasanya pas orang ditanya-tanya itu loh. Siapa? Buatin, buatin. Pasti dia enggak ngerti. Oh, kayak itu loh misalnya. Warna apa? Warna kesukaan. Itu bikin pertikaian, itu bikin pertikaian. Itu bikin pertikaian. Emang lu tuh lucu. Wani kan? Ini Lincoln, Miling. Kafe balik apa sih? Bisa lo, berapa nomor satu Mary? Langsung Mary, langsung Mary. Gua dapat. Aku berapa? Hah? Aku berapa? Kamu itu sekitar kita. Bisa kira-kira. Ada yang punya aku? Nama? Hah? Oh, 36. Jadi entah itu. Hajar bro, hajar. 38. Oh iya sama. Siapa 36? Santi. Cuci kau ni so parah pak. Apa nomor rekening? Apal lah. Nomor rekening nggak apal. Apal. What is your childhood name? Oh no. Pertanyaan di Apple sih. Stupid question. Oh memang no.
Enggak. Yondi ya, Bian. Yondi. Ukuran celana dalam kamu. L. Ikue, merek celana dalam kesukaan. Ya maaf aja yang aku merek, merek jam kesukaan, wis. Merek jam kesukaan. Yang cat nih. Pakai KW. Gampang, gak mesti malu.